Oke, kita habis konten apa tadi yang lomba kedip. Kita lanjutkan lagi, cuman ini beda hari ya, pasti tayangnya 2 hari kemudian, coy. Ini ada hadiahnya yang aku persiapkan untuk pemenang game kali ini, yaitu kita buat lomba editing video, atau kita bilang itu cinematic suasana di sekitar gubuk Edson ini, oke? Nanti aku yang nilai pemenangnya siapa. Durasi cinematicnya bebas, tapi minimal ya 15 atau 30 detik. 15 detik lah, minimal 15 detik. Oke, kita mulai. Ya, yang menang nanti kita kasih hadiah. Gua pakai GoPro. Janganlah, HP lah. Kok GoPro udah beda? Ini kita nggak melihat kualitas videonya. Kita melihat teknik pengambilan gambar dengan editingnya dan juga sound atau musik yang dipakai jadi latar belakangnya. Oke? Ready. Waktu kita mulai dari Saiki. Silakan berpencar ngambil gambar dari sudut manapun bebas. Mau minta tolong kawan-kawan pun bisa. Mbak udah prepare dia ya, bawa tripod. Bebas. Yang penting sekitaran ini. Ya, yang penting sekitar gubuk sini. Cemana? Coba ngambil sinematik. Kayak Mugi. Ah, kok Mugi ikut kalah kalian? Iyalah. Untung dia nggak ikut karena dia lagi mengonten dia. Tapi kok Mugi nggak ada apa-apanya lah sama aku. Mak. Rupanya gambarnya goyang. Ush. Jelas ya. Jelas ya, kau ini menang, Jay. Harus. Sudah berpencar semua. Ini ada momen golden hour namanya ya, kalau di dunia videografi atau fotografi. Ini namanya golden hour. Golden hour, jam emas. Jam emas ya. Waktu emas. Pas ini warnanya cakep dia, Jay. Kalau di muka, di skin tone dia warnanya agak gold gitu. Gila. Itu kamera belakang atau kamera depan? Kamera belakang. Oh, berarti nampak aku ngerekam. Iya. Ada danau. Danau kecil. Ini bisa direkam sebetulnya. Tapi ini kita ngerekamnya pakai HP aja ya. Menggunakan HP. Tidak menggunakan alat profesional. Wuh. Wah, gak tahu ini kemana. Wah. Masuk-masuk air dia, mah. Tenang, gak apa-apa. Aku juara satu nih. Celupan jeros. Gila. Rupanya bocor HP-nya. Mantap. Totalitas sekali ya. Kita biarkan mereka berpencar, bereksperimen dengan kreativitas mereka masing-masing. Aku mau lanjut. Nih. Seperti biasa ngedit. Udah, ini lagi ngedit. Oh, tinggal editing ya. Gokil. Tenang kok, aku yang juaranya ya. Iya. Luka, Jay. Kok gak terekam ulang, Jay? Luka, Ben. Wah. Harus ada bayar perobatan ini, Ben. Makanya harus menang kau. Mau manjat, maksudnya mau manjat sinematik ambil kelapa. Rupanya jatuh dari tangga anak ini. Udah pada selesai, lagi proses editing semua ini. Ada beberapa lagi yang belum siap. Hari Bang Ipik belum. Surga semua. Disimpan ke perangkat dan proyek. Maksudnya gimana ini? Siap apa belum? Ini teh siap untuk dibagikan, disimpan ke perangkat dan semua proyek. Iyalah. Proyek. Udah ini berarti? Ya tengok galerimu ada enggak? Oh, bahaya kali. Ngedit dari mananya itu? Capcut. Oh. Baru ini aku pakai capcut nih. Kalau ada galeri berarti udah. Oh, ini. Udah siap. Oh, udah lah. Udah berarti ya. Udah siap kok ya? Udah! Hey! Tinggal menunggu yang lainnya ini. Nah. Siap, Bang? Siap. Siap, udah dua yang siap ya. Masih ada 4 ekor lagi yang belum siap. Udah siap, Pak Udin. Oh, ada satu lagi. 5 ekor rupanya. Udah, kau siap, Ri? Udah, tinggal ekspor. Luar biasa, padahal dia baru download aplikasi. Di mana, mancis kuning? Oke, udah mau jam 6, tadi kan setengah 6 janjinya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita lebihkan aja karena memang waktu kita masih banyak di sini. Jadi sudah selesai semua, saatnya kita nilai satu persatu. Siapa yang mau duluan? Saya dulu. Oke, sini dibawa aja lah kita, yuk, biar enak. Nanti aku tampilkan di background aja ya. Kita mulai dari punya si Black ini. Kita lihat. Mau diambil. Thank you.
Asansa. Buat Asansi. Asansi. Selesai. Selesai. Sudah selesai punya si Black. Ya. Langsung kita nilai, sabar. Oh ya dinilai ya. Menurut pandanganku ya. Ih. Klipnya terlalu panjang. Ya, jadi over gitu, terlalu berlebihan. Jadinya agak membosankan kalau untuk klipnya dia. Karena dia bisanya itu tadi lebih dari 5 detik dia. Kalau buat sinematik itu jangan terlalu berlebihan. Jadi dia kehilangan suasana dengan backsoundnya. Menurutku seperti itu. Next siapa lagi? Kurang. Satu menit lagi. Cabut. Nyari. Habis. Mah, habis tiba-tiba ya. Tidak ada penutupnya. Menurutku punya Pijay klipnya agak terlalu panjang, cuman agak lumayan. Sama pengambilan gambarnya dia gini, miring-miring gini. Dia enggak lurus, rata. Enggak rata gini, apa namanya itu ya. Pokoknya dia miring-miring gini. Enggak simetris dia, enggak berada di posisi tengah gitu. Yuk, lanjut. Next siapa lagi? Golek. Apa dulu? Bebas itu. Wah, oh, memang ditaruh di truk. Punya panjang rupanya. Berapa hari punya? Okay. 3 hari. Punya Bang Fikri. Habisnya aku ya. Yeah. Dulu ya, aku ya. Dramatis banget musiknya. Ya putus tiba-tiba. Tapi ya. Tapi punya Bang Fikri enak sih dilihat ya. Dia potongan beat musiknya sama videonya dia pas. Enak ya, banget. Cuman tadi ini sekali Bang, berapa menit ini dia. Ini dia. Ini yang katanya mau direkrut sama National Geographic. Iya, ini positif direkrut National Geographic. Oke, menurutku sih ini enggak bagus ya. Terlalu bertele-tele sinematiknya ini. Thank you.
Udah siap nih punya Odi kok ngapain kalau mau. Nice. Punya Bang Odi kita nilai ya. Mereng, mereng, mereng. Menurutku Bang Odi memang keren ini. Bagus sih backsoundnya dia enak. Dia menggunakan transisi namanya tuh fade to black. Dari itu dia misalnya kita tek ini gubuk baru kemudian tek sawah dan kita pasang transisi fade to black itu tandanya artinya itu ada artinya fade to black. Jadi kita perpindahan satu klip satu tempat ke tempat yang lain itu menggunakan transisi fade to black. Jadi kalau sinematik sih kalau menurutku dia enggak usah terlalu banyak fade to black transisinya. Jadi bisa enggak usah pakai transisi langsung potong ke berikutnya. Tapi videonya sih enak sama warnanya enak. Kalau iPhone kan tone warnanya dia enggak perlu diragukan lagi. Itu bisa dimainkan saturasi warnanya. Jadi kalau diturunkan saturasinya kita bisa main ke kayak suasana tahun 90-an. Kita kasih efek 90-an atau apa namanya itu transisi. Bukan transisi, efek. Kemudian kalau saturasinya kita naikkan itu bisa meningkatkan kecerahan warnanya. Bagus sih. Next siapa lagi? Mbak. Ini. Ini punya Mbak? Iya. Oh, ini punya Mbak. Oke. Pikir punya tahun 70 ini. Enggak. Sejak kapan ini diambil dia ini? Iya. Sejak kapan ini diambil ini? Ya? Gak ada senja dari tadi soalnya. Durasi video Mbak 26 detik. Videonya dia pakai teknik patah-patah ya namanya. Teknik patah-patah. Lenggang patah-patah. Dari mana kau ngedit ini? Capcut. Capcut ya. Oke lah. Template Mbak? Enggak template. Tiba-tiba habis ya. Belum klimaks, baru jilat ya gitu. Belum klimaks. Baru itu langsung hilang habis. Dari 1 2 3 4 5 6 7 sama Ari tadi. Kita tentukan pemenangnya siapa ya? Aku udah dapat sih pemenangnya. Iya, pasti. Mungkin dari penonton juga sudah tahu. Kita langsung tentukan siapa pemenang video sinematik Gubuk Edson kali ini. Nanti kan di video selanjutnya. Iya, part kedua. Pemenangnya adalah deng deng tangan Bang Odi. Bang Odi menang. Bang Odi kita Bang Odi Bang Odi kita alhamdulillah. Jadi kita langsung kasih hadiah. Kau sudah kumilai kau lek memang lek. Kita beri hadiahnya 1 2 Wah! Oke. Jadi next time nanti kita buat lagi lah ya, karena ini Mugi nggak ikut ya, dia lagi keluar Mugi buah, lagi ngonten dia. Itu salah satu kandidat. Jadi kalau Mugi ikut, aku ikut juga nanti. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Perbaiki.